Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bela bakso daripada Kapirara ini. Baksonya gede bangetin ya. Ini satu panci gede ini. Nah, tuh. Satu panci gede ini sampai penuh. Oke, ini kita akan bela baksonya. Gimana kakak belanya? Bismillah. Kita bela rasanya. Aku aja. Yo. Semek kayak tadi deh. Semek. Isinya apa, Dik? Dibela. Kita lihat isinya apa. Wow. Ada telurnya. Wah, dagingnya banyak banget. Oke, kita makan. Kita cobain dulu. Gimana, Kak? Enak? Gimana, Dek? Hah? Enaknya. Yuk kita makan bareng. Wow. Oke, kita kembali lagi di mie ayam bakso Kapirara yang berada di Tegal Danas, tepatnya di pintu masuk ke perumahan Perum Kriya Hegar Asri ya tempatnya. Oke, kita akan masuk, kita akan beli mie ayam bakso. Oke, biasa mie ayam ya, kita mau pesen buat dibungkus deh. Itu mie ayam bakso yang gede satu. Nah, ini sama Abah. Abah siapa, Abah namanya, Bah? Bapak Riki. Bapak Riki namanya. Iya. Kenapa namanya jadi Kapirarai? Itu kan bahasa Sunda. Kalau bahasa Sunda itu kan Kapirarai itu kan bahasa Indonesia-nya ya. Kalau bahasa Sundanya Kapirarai itu Kapirarai itu namanya muka. Kalau bahasa Indonesia-nya muka. Muka. Bahasa Sunda muka Rarai. Oh, Rai, Rai. Kalau bahasa Jawanya kan Rai kan. Sama. Oh iya. Beda ya. Nah, hampir sama sih. Kalau Kapi apa namanya? Itu ya, apa? Kiranya gitu. Kapirana tuh di tengah Sunda. Yang bahasa Sunda lah Kapi Benget gitu. Kapi Benget. Oh. Ada di sini nih. Misalnya itu di rumah. Yang bahasa Indonesia-nya mah Kapi ketinggal apa sih? Yang bahasa Indonesia-nya. Saya sih di rumah ya, kita di sini. Jadi aku Kapirana ya ini mukanya gitu. Oh, kangen mukanya. Biar dia beli Kapirara ini. Oh iya, Kapirara. Oh iya. Begitu. Bahasa Sunda kan kata-katanya banyak. Bahasa Sunda halus ya, bahasa halus. Kapirara wae, gitu kan jero wae, katingali wae. Katingali wae. Ada sini nih. Itu di rumah. Di bahasa Indonesia mah ada bahasa Sunda, oh di rumah katingali wae. Iya. Jangan banyak kebayang-bayang baik gitu ya. Contohnya seperti itu Kapirara itu. Pas di situ tuh kebayang-bayang wae itu Kapirara itu. Tuh ya. Tuh, jadi tahu bahasa Sundanya Kapirara itu. Kayak kebayang-bayang sama wajahnya. Iya. Gitu. Jauh. Orang Kapirara itu sekarang ya Kapirara. Istilahnya ya. Iya, istilahnya banyak. Oke, kita akan pesen bakso yang gede no, yang jumbo. Yang gede. Nih. Yang campur sama harganya. Sama terserah. Nah, pokoknya yang gede deh satu. Iya, satu ya. Tuh. Tuh, bisa dilihat tuh. Mantep banget pokoknya ini, kalau yang mau datang bisa langsung aja di Jalan Tegal Danas menuju Karawang. Ini depan perumahan Kriya Hegar Asri itu ya. Sama Babe Riki itu ya. Tiap hari buka ya, Be? Tiap hari buka. Ya. Jumat libur ya, kalau umpamanya ini ya.
bisa datang selain hari Jumat kok. Ini maunya mie ayamnya mantep banget ya, sudah saya cobain dan ini langganan saya, mie ayam baksonya. Wow, baksonya mantep. Kuahnya agak banyak kan ya Be, biar bisa dibagi-bagi sama anak istri. Ya ini lokasinya ya. Nah sebelahnya ini yang mau potong rambut ada barber nih dari Garut. Nah ini enak banget kalau mincitnya ya. Tuh. Kalau di sini mah kalau udah punya anak, kalau udah punya anak, kelainnya anak baik, misalnya anaknya si A, bapak si A. Bapak Riki. Oh berarti Riki itu anaknya, ya, anak Babe. Bapak Riki. Kebawa. Kebawa nama. Sambal saus semuanya bisa ya deh. Ini lokasinya ya. Ini adalah depan saya itu perumahan masuk ke Tegar Asri. Nah ini ada di samping sebelah kanan daripada jalan menuju perumahan. Ini kafe Rare. Pokoknya tandanya gede banget tuh. Bisa dilihat ya. Kafe Rare, ini ayam bakso. Harganya juga sangat terjangkau. Pokoknya mie ayamnya mantep banget. Ayam bakso apalagi baksonya, uratnya itu tebel banget. Daun bawang boleh. Pokoknya mantep. Ntar izin ya Be, ini saya masukin ke YouTube ya. Boleh. Ini ayamnya nggak pakai bakso kan? Ini ayamnya nggak pakai bakso kan, udah pak. Ya. Kan udah beli bakso yang gede banget, nanti Dede bela-bela sama kakak ya. Tuh gede banget jumbo. Gila tuh, gede banget. Nanti kakak sama Dede yang bela ya. Bikin saya foto ya deh. Pokoknya tetelannya, lemaknya itu mantep banget, banyak banget sampai. Bila lempeng 50 boleh deh. Oke, siap. Oke, siap. Tuh ya, baksonya. Nah, yang baksonya mantep, nanti kita akan cobain di rumah. Ayam bakso Kapi Rarai. Sama Babe. Cukup. Oke, terima kasih Be. Ya, moga laris terus. Amin. Ayo kita pulang.